ngelihat postingan-postingan di Instagram dan media lainnya yang emang dia nunjukin kayak kesan, oh itu harus diramaikan, jadi aku tertarik gitu. Apalagi banyak UKM dan apa ya, agenda-agenda Salman yang mungkin dipaparin di sini. Kesan pertama, jadi tadi itu sebenarnya aku habis osjur tuh kan capek ya, terus juga keringetan gitu. Terus pas masuk sini ngelihat orang pada ngumpul senyum-senyum gitu, kayak kebawa aura-aura agak seneng-senengnya gitu. Setidaknya nurunin apa ya, rasa capeknya gitu. Tahu acara ini dari Instagram juga, terus saya juga udah 1 pekan jadi maba kan, jadi beberapa kali ke Salman, terus dapat brosur gitu selebaran gitu untuk datang. Sebenarnya saya juga kan peserta Salman Spiritual Camp, jadi kayak diwajibkan juga datang ke sini gitu. Saya juga ke sini mau lihat-lihat unit-unit di Salman itu apa aja gitu.